Halo, shalom. Welcome back to Be With You. Teman-teman, senang sekali kita bisa sama-sama kembali menikmati momen ini, yaitu momen untuk bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman, gue mengundang untuk kita menyediakan waktu yang cukup. Tidak panjang, teman-teman, hanya 30 menit ke depan. Mari sediakan waktu, sediakan diri. Teman-teman juga sediakan ruang yang baik untuk teman-teman bisa merenungkan tentang Tuhan, memuji Tuhan, menikmati waktu sama Tuhan. Teman-teman, mungkin ini bukan waktu untuk kita menonton atau merasa mendapatkan sesuatu, melihat sesuatu yang keren, tapi ini sesuatu yang intim, yang personal antara teman-teman dengan Tuhan. Kami rindu Be With You sungguh-sungguh jadi tempat, jadi alat untuk teman-teman mengalami Tuhan secara pribadi di rumah, di tengah kondisi ini, mengingat Tuhan selalu beserta dengan teman-teman. Karena itu teman-teman, mari kita siapkan hati, sebentar kita akan mulai dan mendengarkan firman Tuhan. Silakan teman-teman mengambil waktu teduh sejenak. Mari tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Shalom sobat muda dimanapun kalian berada. Teman-teman, 10 tahun yang lalu, sebuah studi di Inggris mencetuskan sebuah istilah yang menarik, yang merupakan hasil dari riset ataupun studi yang mereka lakukan. Nah, istilah yang mereka cetuskan ini atau yang mereka munculkan ini disebut dengan nomofobia. Ya, ini adalah singkatan dari beberapa kata, kalau dipanjangin isinya adalah no mobile phone fobia, no mobile phone fobia, jadi disingkat menjadi nomofobia. Nah teman-teman, nomofobia ini apa sih teman-teman? Nomofobia ini menurut mereka yang mencetuskan kata ini, nomofobia itu adalah sebuah rasa khawatir atau rasa takut, rasa galau ketika seseorang itu tidak pegang handphone, atau kemudian handphonenya itu habis baterai, atau mungkin handphonenya lagi nggak dapat sinyal, ya. Jadi ada perasaan galau, perasaan khawatir. Nah itu namanya nomofobia teman-teman. Nah teman-teman, hari ini tahun 2020 itu artinya sudah lewat 10 tahun dari pertama kali riset itu dilakukan dan istilah itu dimunculkan. Tetapi teman-teman, nomofobia ini bisa kita lihat ada di mana-mana. Dan mungkin teman-teman kita juga pernah terserang yang namanya nomofobia ini. Ya coba ingat-ingat sendiri begitu ya. Coba evaluasi diri sendiri. Apakah teman-teman kalian pernah terserang yang namanya nomofobia ini? Misalnya, tidur, kita bawa HP, bahkan mungkin kita taruh di bawah bantal kita begitu ya. Atau ke toilet, bawa HP juga. Ya. Kalau pergi kemana-mana, selalu bawa power bank misalnya ya, karena takut kehabisan baterai. Dan di mana-mana selalu nyari-nyari Wi-Fi hotspot begitu ya, karena mau terus terkoneksi dengan internet teman-teman. Nah, teman-teman, kita memang harus jujur mengakui hidup di zaman sekarang ini nggak gampang buat kita untuk jauh-jauh dari handphone kita, bener nggak teman-teman? Ya, kita mau komunikasi misalnya dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita butuh handphone kita, ya. Kita mau update status di media sosial kita atau kemudian kita mau posting foto kita, ya kita butuh handphone kita, ya. Mau belanja online,
ya pakai handphone teman-teman ya. Mau bayar ini, bayar itu, semua pakai handphone. Karena apa? Karena katanya lebih menguntungkan, dapat cashback, kita pakai handphone teman-teman. Bahkan teman-teman, karena pandemi ini, maka sekolah pun, kalian pasti sudah mengalami begitu ya, sekolah pun juga perlu pakai handphone ya. Pendeknya kita butuh handphone, termasuk nih teman-teman, kita mau kebaktian di hari Minggu ya, karena pandemi sekali lagi, kita juga butuh handphone. Nah singkatnya di zaman serba online hari ini teman-teman, kita butuh sarana yang bisa tolongin kita untuk terus dan terus menerus tetap online teman-teman. Nah tetapi masalahnya begini teman-teman, ya handphone kita itu tidak selalu reliable, tidak selalu bisa disandari begitu ya. Kapan saja, saya yakin teman-teman kalian pasti pernah ngalamin yang namanya gangguan sinyal begitu ya. Kita mau pakai provider yang paling mahal sekalipun, yang katanya iklannya paling luas jangkauannya sekalipun. Kalau lagi error, tetap aja error teman-teman ya. Kita mau pakai provider yang pokoknya bisa menjangkau semua tempat katanya, semua titik selalu di cover oleh sinyal provider tersebut teman-teman. Tetapi teman-teman kita juga akan menemukan tetap saja ada yang namanya dead spots. Ada aja yang namanya tempat-tempat yang gak dapat sinyal teman-teman. Ya. Kita gak selalu bisa online karena tidak satupun handphone di dunia ini, tidak satupun provider internet di dunia ini yang bisa jamin bahwa kita akan selalu bisa online tanpa adanya gangguan teman-teman. Itu kenyataan, itu fakta. Itu sesuatu yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari. Nah tetapi teman-teman, puji Tuhan, di dalam hidup ini ada satu koneksi yang bisa menjamin bahwa kita itu akan selalu bisa online. Satu koneksi yang tidak pernah ada gangguan teknis, satu koneksi yang tidak pernah ketemu yang namanya dead spots itu, karena apa? Karena semua tercover teman-teman oleh koneksi yang satu ini. Nah teman-teman, itu adalah koneksi kita dengan Tuhan teman-teman. Koneksi kita dengan Tuhan selalu membuat kita bisa terus-menerus online dengan Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-24, Tuhan Yesus sendiri berkata seperti ini teman-teman, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah teman-teman, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Dan ayat ini teman-teman memberikan jaminan kepada kita, memberikan kepastian kepada kita bahwa melalui karya Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus, kita selalu bisa terkoneksi dengan Allah Bapa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kita yang telah menerima janji Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita teman-teman, kita selalu bisa datang ke hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan kapanpun dan dimanapun. Pendeknya teman-teman, kita selalu bisa online dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Nah teman-teman, sekarang kita akrab dengan yang namanya ibadah online. Setidaknya mungkin sudah lebih dari setengah tahun ini karena pandemi begitu ya. Kita sebut ibadah online karena memang ibadahnya itu disiarkan melalui internet dan kemudian kita mengikutinya secara online melalui internet. Teman-teman, kita terpaksa. Sekali lagi saya ulang ya teman-teman ya, kita terpaksa beribadah secara online karena apa? Karena ada pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak bisa kumpul di gereja, yang membuat kita tidak bisa berkerumun bersama-sama beribadah dengan bebas seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 teman-teman. Ya, lalu kemudian kita melakukan ibadah online. Nah teman-teman, kita nggak tahu sampai kapan ibadah online ini masih harus terus kita lakukan, masih terpaksa harus kita lakukan, kita nggak tahu sampai kapan. Nah, tetapi yang jelas teman-teman, setidaknya ada dua hal yang perlu kita ingat baik-baik pada waktu kita masih terus perlu beribadah secara online, khususnya berdasarkan ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama-sama teman-teman. Yang pertama teman-teman, meskipun secara online, jangan pernah lupa bahwa ibadah tetaplah ibadah. Meskipun secara online, jangan pernah lupa bahwa ibadah adalah tetap ibadah teman-teman. Meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja, karena pandemi, ibadah tetap ibadah. Meskipun kita mungkin cuma sama keluarga kita, atau bahkan mungkin kita cuma bisa sendirian dengan handphone kita. Teman-teman jangan pernah lupa bahwa ibadah tetaplah ibadah.
Teman-teman ingat baik-baik teman-teman, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita pada waktu kita beribadah kepadanya. Ingat Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 tadi, ya. Kapanpun dan dimanapun, ya, kita selalu bisa online dengan Tuhan. Kapanpun dan dimanapun kita selalu bisa terhubung dengan Tuhan. Nah kalau begitu teman-teman, ketika ibadah secara online sekalipun, mari kita teman-teman terus beribadah dengan sungguh-sungguh, ya. Apa sih artinya sungguh-sungguh? Nah teman-teman, artinya di dalam ibadah kita yang meskipun kita lakukan secara online, mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita tunjukkan sikap kita yang seharusnya di hadapan Tuhan, ya. Pada waktu misalnya ibadah mulai, ya. Teman-teman, kita misalnya diminta untuk mempersiapkan hati, mari kita persiapkan hati baik-baik. Pada waktu ibadah mulai, lalu kemudian kita diminta untuk berdiri, kita diminta untuk memuji Tuhan, kita diajak untuk berdoa, kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh sebagai persembahan kita yang terbaik yang ingin kita berikan kepada Tuhan. Teman-teman, Tuhan tidak pernah minta yang macam-macam dari kita. Ya. Kalau kita mungkin pikir, oh repot ya jadi orang Kristen ya, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, banyak gak bolehnya, ya begitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita pikir-pikir teman-teman, ya, Tuhan itu gak pernah minta yang macam-macam dari kita, ya. Di dalam ibadah, Tuhan cuma minta kamu fokus kepada Tuhan, Tuhan cuma minta kamu menghormati Tuhan yang sudah menciptakan kamu, hormati Tuhan yang sudah menyelamatkan kamu, hormati Tuhan yang sudah memelihara hidupmu sampai hari ini. Ngomong-ngomong, kamu gak suka pasti kan? Kalau kamu misalnya lagi ketemu sama teman kamu, lalu kemudian lagi ngobrol asik-asik sama teman kamu, tapi teman kamu kemudian sibuk sendiri dengan aktivitasnya sendiri, ya pasti kamu nggak suka, ya. Nah bayangin, ya kalau kita lakukan itu di hadapan Tuhan, pantas atau tidak? Mestinya nggak pantas kan teman-teman? Jadi teman-teman, karena kita bisa selalu online, kita selalu bisa terhubung dengan Tuhan, jangan lupa teman-teman, di dalam ibadah kita yang online sekalipun, ibadah tetaplah ibadah. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada waktu kita beribadah, dimanapun kita berada. Yang kedua teman-teman, teman-teman sadar gak teman-teman, sebenarnya ibadah online itu adalah kesempatan untuk latihan, ya. Kesempatan untuk latihan supaya kamu tetap bisa beribadah kepada Tuhan, kamu tetap bisa menyembah Tuhan dalam situasi apapun, ya. Sekarang situasi yang kita sedang hadapi sama-sama itu adalah pandemi COVID-19, ya. Tetapi sebenarnya ada banyak situasi di dalam hidup kita, ya. Ada banyak situasi di dalam hidup kita yang membuat kita mungkin tidak bisa beribadah di gereja. Tentu situasi bukan yang karena kita sengaja, misalnya karena kita malas atau karena kita nggak mau, bukan. Tapi ada situasi-situasi yang khusus yang memaksa kita, yang menghalangi kita, yang membuat kita tidak bisa beribadah di gereja, teman-teman. Dan pandemi COVID-19 ini adalah salah satu contohnya. Atau mungkin teman-teman one day kamu terpaksa dirawat di rumah sakit, ya, karena kamu misalnya ya memang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Atau mungkin kamu gak sakit tapi kemudian keluarga kamu yang sakit dan kamu harus jagain keluarga kamu di rumah sakit. Atau one day teman-teman, who knows, siapa yang tahu ya, mungkin one day kamu tinggal di negara dengan 4 musim, di negara di mana di musim-musim tertentu itu cuacanya bisa sangat ekstrim sekali, cuacanya sangat buruk sekali, sehingga gereja tutup teman-teman. Hari itu tidak bisa dilakukan kebaktian di gereja, ya. Atau misalnya gerejanya buka, tetapi kamu tidak bisa keluar rumah karena cuaca begitu buruk, teman-teman. Jangankan di negara yang 4 musim, di Jakarta pun kita pernah mengalaminya pasti ya, teman-teman, ya. Pada waktu di bulan tertentu, lalu kemudian banjir, ya, melewati lutut kita. Nah, teman-teman, kita sudah tidak lagi bisa datang ke gereja, teman-teman, karena kondisi tidak memungkinkan. Nah, teman-teman, ibadah online itu melatih kita untuk tetap bisa ibadah kepada Tuhan dimanapun dan di dalam kondisi apapun. Ya, tapi yang lebih penting teman-teman, yang lebih penting, ibadah online itu adalah latihan untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Teman-teman, kalian semua sudah bukan lagi anak-anak kan? Ayo, siapa yang masih senang dibilang kalau kalian itu anak-anak? Aduh, kamu itu masih anak kecil, aduh kamu itu masih terlalu muda. Teman-teman pasti enggak, rasanya gak enak begitu ya. Enggak kok, gue sudah bukan anak-anak lagi begitu. Ya, gue sudah remaja nih begitu. Dan betul teman-teman, kamu sudah remaja. Selamat, kamu sudah remaja, kamu sudah bukan lagi anak-anak. Artinya apa? Artinya kamu sudah semakin dewasa. Kamu tidak lagi bisa diperlakukan seperti anak-anak dan kamu tidak mau diperlakukan seperti anak-anak. Betul teman-teman? Ya. Nah teman-teman,
anak-anak itu harus selalu diawasi ketika melakukan sesuatu supaya bisa melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Termasuk pada waktu beribadah. Anak-anak harus diawasi begitu ya. Itulah sebabnya kalau kamu masih ingat waktu di sekolah minggu dulu, kamu sering sekali mendengar lause kamu mengatakan begini, ayo sungguh-sungguh ya. Lalu kemudian lause kamu berkali-kali dalam ibadah bilang, ayo nyanyi yang semangat. Ayo jangan berisik pada waktu dengar firman Tuhan. Karena apa? Karena memang masih anak-anak. Dan pada waktu kamu masih anak-anak, kamu butuh bantuan dari orang lain yang lebih dewasa, termasuk lause kamu, termasuk orang tua kamu, untuk bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Tetapi sekarang, sebagai remaja, kamu bukan lagi anak-anak. Kamu bisa ibadah dengan sungguh-sungguh tanpa perlu diawasi orang tua kamu, kan? Kamu bisa ibadah dengan sungguh-sungguh tanpa perlu diawasi oleh lause kamu, bukan? Atau teman kamu? Nggak perlu. Kamu nggak butuh pengawasan orang lain. Kamu sudah bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Kamu sudah bisa beribadah dengan serius. Nah teman-teman, di masa kita masih harus beribadah secara online seperti hari ini, seperti waktu-waktu belakangan ini, dan seperti waktu yang akan kita lewati di depan teman-teman, ayo tunjukin. Tunjukin kamu sudah dewasa. Tunjukin kamu itu seorang remaja. Remaja yang perlahan-perlahan tapi pasti terus-menerus beranjak menjadi orang yang lebih dewasa, dan lebih dewasa lagi. Ya, tunjukin. Meskipun mungkin tidak ada orang yang lihat ya di rumah kamu pada waktu kamu beribadah, meskipun lause kamu gak lihat, meskipun orang tua kamu gak lihat, meskipun teman kamu gak lihat, tetapi kamu sendiri bisa lihat diri kamu, bukan? Kamu sendiri bisa tahu bahwa kamu itu sudah menjadi semakin hari semakin dewasa dengan cara apa? Dengan cara kamu beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan tunjukin nanti teman-teman, one day, ketika kamu sudah bisa balik sama-sama dengan teman-teman kamu dan sama-sama dengan semua jemaat Tuhan, ketika kamu nanti bisa balik beribadah lagi di gereja, kamu bisa beribadah dengan segenap jiwamu dan segenap ragamu kepada Tuhan. Karena apa? Karena kamu sudah terlatih. Masa-masa online ini menjadi waktu latihan yang kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk terus online dengan Tuhan, untuk terus terhubung dengan Tuhan, untuk terus terkoneksi dengan Tuhan. Nah teman-teman, jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Manfaatkan betul masa-masa online ini untuk menikmati kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa terus terhubung dengan Tuhan. Teman-teman, pernah ngitung gak sih? Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk beli handphone yang ya cukup baik lah ya. Mungkin gak usah yang paling mahal, tapi yang cukup baik untuk keperluan online kamu. Maksudnya begini, bukan handphone yang sebentar-sebentar ngadat begitu ya. Bukan handphone yang misalnya browsernya kurang kenceng begitu ya. Bukan handphone yang apa-apa gak bisa gitu. Ya, berapa duit yang kamu butuhkan untuk beli handphone yang cukup untuk kebutuhan online kamu? Pernah ngitung enggak berapa banyak uang yang kamu perlu untuk beli kuota yang cukup untuk kebutuhan online kamu 24 jam? Pernah ngitung teman-teman? Pernah ngitung enggak berapa uang yang kamu perlu untuk bayar listrik demi ngecharge baterai handphone kamu supaya kamu bisa terus-terus online? Nah teman-teman, kalau kalian belum pernah, coba kalian hitung. Hitung aja secara sederhana. Dan kalian akan menemukan bahwa ternyata semua itu gak murah loh. Semua itu butuh biaya. Bahkan ketika kamu mengeluarkan biaya yang tidak murah itu sekalipun teman-teman, itu pun tetap gak bisa jamin kamu itu bisa terus-terusan online tanpa adanya gangguan. Kamu sudah bayar sekalipun, kamu pakai handphone yang bagus sekalipun, kadang-kadang koneksi kamu bisa putus, kadang-kadang kamu bisa offline, kamu tidak lagi bisa online. Nah teman-teman, setelah kamu berhasil menghitung kebutuhan kamu untuk terus online, teman-teman pernah gak nanya seperti ini? Atau coba nanya seperti ini. Sebenarnya berapa sih biaya yang kamu perlu keluarkan untuk online dengan Tuhan? Sekali lagi teman-teman, berapa sih biaya yang kamu perlu keluarkan untuk bisa online dengan Tuhan? Teman-teman, saya beritahukan kepada kamu sekalian, Alkitab mengatakan bahwa biaya yang diperlukan supaya kamu dan saya bisa terus online dengan Tuhan itu harganya sangat mahal. Seharga kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terlalu mahal teman-teman. Terlalu mahal. Jauh-jauh lebih mahal daripada semua biaya yang kamu keluarkan untuk bisa online dengan handphone kamu. Teman-teman, Tuhan tidak minta kamu bayar. Tuhan tidak minta kita bayar karena Tuhan tahu kamu dan saya tidak akan pernah sanggup untuk bayar. Yang Tuhan minta sederhana teman-teman.
Tuhan cuma minta kamu dan saya jangan pernah sia-siakan unlimited kuota yang sudah Tuhan kasih buat kamu dan buat saya untuk kita selalu bisa online dengan Tuhan, untuk kita selalu bisa terkoneksi dengan Tuhan. Khususnya di hari Minggu, teman-teman. Ya, pada waktu ada kesempatan bagi kamu dan saya untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun secara online, meskipun mungkin tidak ideal, kamu merasa suasananya nggak dapet, kamu rasa feel-nya nggak dapet, kamu rasa kamu sulit sekali untuk semangat. Betul, teman-teman, semua itu tidak ideal. Dan semua orang Kristen di seluruh dunia ini tiap hari Minggu mengalami pergumulan yang sama dengan kamu. Tetapi jangan pernah lupa, itu kesempatan dari Tuhan. Itu undangan istimewa dari Tuhan. Jangan pernah lupa undangan istimewa yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku untuk bisa beribadah kepada Tuhan itu dibayar dengan harga yang mahal. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan yang berharga ini. Kesempatan untuk terus-menerus bisa online dengan Tuhan. Dan teman-teman alami sendiri. Ya, pada waktu kita menjaga relasi kita dengan Tuhan. Pada waktu kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Pada waktu kita sungguh-sungguh memanfaatkan setiap kesempatan untuk selalu bisa online dengan Tuhan. Alami sendiri, Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang mengasihi kamu dan saya, akan menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya, menyatakan berkatnya, menyatakan kekuatannya bagimu dan bagiku di dalam menjalani kehidupan yang perlu kita jalani di hari-hari yang akan datang. Teman-teman, seringkali kita ngerasa kalau waktu bertemu sama Tuhan itu biasa aja. Kayak biasa kita setiap minggu ke gereja, kita gak pernah anggap itu spesial, teman-teman. Seringkali kita juga lupa kalau pertemuan kita dengan Tuhan itu salah satu anugerah yang besar loh, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, yuk kita pakai satu waktu ini untuk kembali merasakan persekutuan dengan Tuhan, menikmati waktu bersama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baik, teman-teman. Mari teman-teman, sama-sama kita katakan, how great is our God? The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice. Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice, trembles at His voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! How great is our God?
kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan minggu dan minggu, bahkan hari demi hari, untuk kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, meskipun dengan cara yang terbatas, yaitu dengan cara online. Tuhan, kesempatan kami untuk beribadah secara online di hadapan Tuhan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya oleh anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk selalu bisa online, selalu bisa terhubung dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah semakin hari, pada waktu kami harus melakukan banyak hal dengan cara online, kami terus-menerus diingatkan akan kasih Tuhan yang besar buat kami. Kasih Tuhan yang menolong kami, yang memampukan kami, memberi kesempatan kepada kami untuk bisa berrelasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.